deket nih, aku telepon lah si Mail. Itu bukannya Mail, tapi kok gondrong ya? Dia gak ngojek lagi. Ah udahlah, cabutlah aku. Oh, jadi yang punya rumah itu Om Abang. Iya Jack, aku tinggal di situ sekalian jaga rumah. Ah, om-om ketemu di Jakarta. Jadi waktu aku merantau ke Jakarta pertama kali, luntang-lantung dia yang nolongin aku, ngasih makan segala macem. Jadi aku balas budi aja sama dia. Itu. Bang, bisa lah main-main ke situ ya kan? Makan, tidur situ, tinggal situ ya kan? Nggak bisa Jack. Itu rumah orang kaya. Rumah orang kaya ada alarmnya. Kalau orang model badannya bau kayak kau, alarmnya pasti bunyi. Dikira nanti ada asap virus. Gak bisa, kok kan katro orangnya. Pantang lihat benda mewah sikit kok kerjai. Dulu aja kok pernah kan ngocok pakai blender. Alah bang, bang pelit kali. Lagian itu kan rumah Om Abangnya. Eh bang, tapi rumah Om Abang banyak juga ya bang. Tajir melintir kayak dia tuh. Banyak Jack, ada 70 rumah dia. Sekarang dia tinggal di daerah reklamasi sana. Dia bangun rumah di bawah laut. Tetanggaan dia sama SpongeBob sama Wendy. Sandy yang ini nih bikin itu. Dada aja. Aku juga tinggal di sini. Kebetulan rumah dia di sini dekat sama aku. Terus rumah dia di sini mau dijual. Nah, aku sekalian jadi calonnya. Kan lumayan dapat komisi 5%. Ah, sikit kali lah bang 5%. Paling dapat 5 juta, bang. Itulah kok tololnya. Harga rumah 2M. 2M, 5% nah 100 juta. Lah, malas aku ngobrol sama orang bodoh kayak kau. Hah? Baru diomongin nelpon dia. Panjang umurnya orang nih, tapi pendek totongnya. Aduh. Halo, Bang. Halo, di mana, Hil? Ini di Pangkalan. Cuman aja kita jumpa. Lihat rumah. Aku nggak jalan, udah dekat ini. Lagi nyampe. Oh ya, kalau gitu jumpa di Pangkalan dulu ya. Oke, siap. Ya, siap-siap bang, oke. Orangnya bentar lagi nyampe. Kalau nanti orangnya datang, kok jangan kampungan. Jangan nanti pula dia datang naik mobil, spionnya kok buka. Ini kayak orangnya nih, Jack. Mail. Eh, Bang Waluyo. Sehat ya? Sehat. Cuman gerak sekarang kita? Gak usah buru-buru. Kebetulan saya lapar. Mendingan kita cari restoran-restoran dekat sini aja. Oh, jadi maksudnya kita makan dulu baru lihat rumah. Iya. Oh, boleh kali lah, Bang. Ayolah. Itu kawannya enggak ada ya? Gak usah, Bang. Dia puasa. Gak enak lah. Masa orang puasa kita ajak makan. Oh, yuk lewat mobil saya dah. Jagain ya, Kodrat. Ya bang. Wow, keren rumah ini, keren. Aku suka rumah ini. Temanya monokrom. Ini lantainya... Kenapa lantainya, Bang? Bagus, mewah, kinclong. Tapi dia bukan marmer atau keramik ya? Oh, bukan. Ini lantainya resin dari epoxy Durfolpin.
Pakai epoxy flooring dari Durfol Paint ini, pastinya harganya lebih murah dari marmer, tapi tampilannya super glossy mengkilap, licin kayak kaca. Jadi nambah kesan rumah mewah. Beda dengan marmer, lantai resin epoxy dari Durfol ini tanpa sambungan, permukaan lantai flat, desainnya modern dan estetik. Lantai aman dari noda dan pastinya tahan lama. Keren, 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 keren. Rumah ini jadi terlihat cantik. Oh ya. Cat dindingnya juga bagus. Oh, kalau cat dindingnya juga sama, Bang. Kita pakai Durfol Paint. Oh. Karena awet dan tahan lama. Yang paling pasti, garansi anti ngapur selama 20 tahun. Oh. Part rumah yang dari stainless pakai Lumiton cat stainless nempel kuat tanpa ada pori-porinya. Udah gitu cepat kering. Pokoknya Durfol Paint itu cat kaleng, tapi bukan kaleng-kaleng. Jadi nggak salah lah kalau saya ngambil rumah ini ya. Oh, nggak salah dong, Bang. Berapalah harga rumah ini dilepas? Untuk Bang Waluyo, ini kan rumah udah full furnish, udah komplit. Tinggal nempatin aja. Kita bandrol di harga 2,5 M. Kemahalan itu, Bang. Ya, saya kan ini kolega om kamu dari lama. Kamu juga kan kenal saya lama. Masa segitu? Jadi mau di berapa, Bang? 1,5 lah. Waduh, belum bisa, Bang. Abang pun ada-ada aja. Nawar harga rumah kayak nawar harga cabai. Jauh kali nawarnya. Gini aja, Bang. Karena Abang kolega, om aku lama, teman kerja. Abang bisa dapat spesial harga di 2M. Furnis udah lengkap, tinggal nempatin. STNK udah ada, surat tanda nempatin kediaman. PBB, pajak-pajak udah beres semua. Tinggal nempatin. 2M. Oke, deal. Deal. Sebentar, saya telepon om saya dulu. Ternyata rumah saya ini lakunya sama rekan bisnis saya, 2M. Saya masih rela kalau rumah saya lepas ke rekan bisnis saya. Pak Surya ini lama nggak jumpa, baru 2 hari di Jawa. Cakapnya pun udah berubah. Ya, Pak Surya, saya lagi cari-cari rumah. Dan saya tertarik sama rumah ini. Yang bikin saya jatuh cinta sama rumah ini, lantainya, Pak. Oh, jelas Pak Waluyo. Saya itu kalau bangun rumah bukan kaleng-kaleng memang. Dan saya mau lepas harga 2M ini, rumah saya ini plus furniturnya itu cuma ke Pak Waluyo. Tapi ingat, Pak. Kecuali lukisan saya yang mahal itu. Loh. Eh, lukisan saya itu mana? Enggak tahu aku, Om. Tadi pagi ada. Itu saya beli dari Prancis, lebih mahal dari rumah ini. Iya betul, cuman tadi pagi ada. Cuman pas aku ngobrol sama Bang Waluyo, kami nggak sadar kalau itu ada apa nggak. Nggak ada ngeliat-liat ke situ. Kamu jangan bercanda. Kamu saya percaya, tapi kamu colong. Sumpah Om, bukan aku yang nyolong Om. Sumpah pocong pun berani aku Om. Sumpah pocong di balon batik pun berani aku. Gini Pak Surya. Saya kan dari tadi udah di sini sama Mail. Dan Mailnya orang jujur. Emang nggak ada, aku lihat tadi ada lukisan di sini. Udah gini aja kalau nggak, di rumah ini kan ada CCTV nih. Kita lihat aja dari CCTV siapa yang ngambil, biar jelas. Ini udah jelas kamu, El. Ngaku sekarang, di mana lukisan saya? Om, sabar Om. Itu bukan aku, Om. Om paham nggak konsep multiverse? Itu aku versi yang beda, Om. Versi lain. Ah, udahlah, cabutlah aku.
Ini rumah teman saya. Jangan rampok yang lain. Cukup ambil lukisannya aja. Saya tahu dia kolektor lukisan mahal. Oke, asal cocok bayarannya, kusikat. Pak Surya, gimana deal di dalam rumah kita ini? Alah, besok aja terlanjut. Lukisan saya hilang jauh lebih berharga. Saya mau bawa orang di kantor polisi. Ayo, bila, mangat. Oke, thank you ya. Makasih ya, Bang. Ya, cabut kau. Mau apa lagi memang ya? Akhirnya dapat juga aku lukisan ini. Bang Mail, abang awak yang ganteng. Cair banyak abang. Makan-makan lah bang, ya kan? Apa lagi? Hey Jack, kau ya? Giliran aku banyak duit, kalau aku lagi ada duit, selalu aja ada di naskah kau. Kau? Rumah ini jadi terlihat cantik. Oh bukan, itu dari ini aja, dari awal. Oh dari awal. Oh apa sih? Dari ya. Tolong bla bla. Apa? Jangan. Saya tahu dia kolektor lukisan mahal. Aduh, kok jadi beli pada jangan ambil yang. Aduh.